Samira Tour and Travel Umroh kembali membuktikan komitmennya dalam melayani umat dengan memberangkatkan jemaah umroh dari Batam menuju Kuala Namu Medan pada awal musim umroh 1446 Hijriah. Jemaah ini didampingi tour leader Yelmiza. Para jemaah akan bergabung dengan rombongan lainnya dari Kuala Namu Medan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah Arab Saudi bersama 271 jemaah. Samira Tour and Travel Umroh kembali membuktikan komitmennya dalam melayani umat dengan memberangkatkan 20 jemaah umroh dari Batam menuju Medan pada awal musim umroh 1446 Hijriah. Para jemaah ini akan bergabung dengan rombongan lainnya dari Medan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah, Arab Saudi. Yang istimewa dari pemberangkatan kali ini, terdapat 3 mu'alaf yang turut serta dalam rombongan jemaah Samira Tour and Travel Batam, menunjukkan semakin luasnya jangkauan pelayanan spiritual yang diberikan oleh Samira. Samira adalah perusahaan yang berdiri tahun 2016 dengan ownernya juga direktur Bapak Fauji Wahyu Montoro dan Ibu Hajah Dini Lukitasari sebagai komisarisnya. Dengan moto 3M yaitu murah, mudah, mantap. Alhamdulillah, jemaah Samira terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan mendapatkan rekor muri pada tahun 2022 dengan memberangkatkan jemaah terbanyak di masa pandemi. Animo masyarakat kepada Samira terus makin bertambah. Bahkan di awal musim umroh 1446 Hijriah, Samira memberangkatkan jemaah 8.200 jemaah dari berbagai embarkasi keberangkatan di seluruh Nusantara. Sudah memiliki tour leader profesional. Alhamdulillah seperti saya yang alhamdulillah 3 bulan sekali memberangkatkan jemaah bersertifikat ya BNSP. Lebih 800 orang yang udah ber-NSP. Di bulan Agustus ini, total pemberangkatan kami Samira Travel dari Sabang sampai Merauke 8.200 jemaah. Sementara Samira Batam Kefri sendiri, di bulan Agustus ini kami memberangkatkan jemaah 526 jemaah, 300 dari Kefri, lainnya dari daerah lain. Saya adalah berhadapan dengan lebih kurang 1.000 jemaah Samira Menunia pada hari ini. Mau masuk ke Raudah termasukkan. Didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Fauzi Wahyu Muntoro sebagai direktur dan Ibu Dini Lukitasari sebagai komisaris, Samira Tour and Travel terus tumbuh menjadi salah satu perusahaan travel umroh terkemuka di Indonesia dengan moto mudah, murah, mantap. Kepercayaan masyarakat terhadap Samira Tour and Travel semakin bertambah pada awal musim umroh 1446 Hijriah ini. Samira telah memberangkatkan sebanyak 8.200 jemaah dari berbagai embarkasi di seluruh Nusantara. Dengan pelayanan terbaiknya dan komitmen untuk terus memberikan kenyamanan, Samira semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, menjadi pilihan utama dalam mewujudkan niat suci ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kami berangkat ke Baitullah berkat Samira Travel yang luar biasa. Saat itu IL dari leadernya Samira berkali-kali datang ke rumah saya untuk ngajak saya berangkat. Tapi saya orang susah, gak punya duit. Tuhan memberikan rezeki kepada anak saya. Diberangkatkannya saat itu juga saya. Saya pergi, saya telepon Bu IL datang. Dan saya sampaikan ke Bu IL. Jadi saya berangkat, Ibu, daftar saya. Alhamdulillah, Travel Samira luar biasa. Membimbing kami dari awal sampai akhir detik ini. Mulai pembuatan paspor. Seluruhnya kami tidak tahu, tapi mereka bertanggung jawab bawa kami, jemput kami, karena kami sudah tua, tidak tahu apa-apa. Samira luar biasa. Samira yang best the best untuk mendidik kami semua, untuk menjaga kami semua, apalagi terlebih kami yang mualaf. Saya kemarin takut mualaf nggak bisa pergi, tapi Samira bilang bisa. Seorang mualaf juga bisa berangkat ke tanah
tanah suci. Alhamdulillah kami yang tiga di sini ini mualaf. Alhamdulillah kami berangkat hari ini ke tanah suci. Bagi saudara-saudara kami yang dimanapun berada, mari kita sama-sama mendaftar ke Samira, karena pelayanan Samira luar biasa rasakan saudara-saudaraku, karena kami sudah merasakan bagaimana pelayanan Samira terhadap kami semua yang berangkat hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Inilah seorang mualaf bisa hadir di sini, mencoba semuanya lancar ya Allah. Apa harapan kakak, doa kakak tadinya kakak semua kecuma kak? Ya. Apa doa kakak tadi gimana rasanya? Alhamdulillah hari ini semalam. Semoga doa untuk anakku semuanya, untuk keluargaku semuanya dikabulkan sama Allah, dan semua doa untuk kami semua. Sama anakku Gani, anakku Gina, yang kupanjatkan tadi untukmu ya Allah, untuk suamiku, dan untuk diriku juga ya Allah, untuk keluarga aku semuanya. Kabulkan ya Allah, kabulkan doa dan permohonan ini semua ya Allah, nyatakan kepada kami semuanya ya Allah. Bisa hadir. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bagaimana perasaan kakak setelah berangkat bersama kami di sini? Alhamdulillah, aku sangat senang luar biasa, aku tidak tahu aku dulu. Sudah sampai di sini, tidak tahu aku sudah bisa aku mencium Ka'bah, bisa aku mencium tempat mustajab Ibrahim, makam Ibrahim dan makam siapa? Haji Ismail. Terima kasih ya Allah, ini semua berkat bantuanmu, berkat tuntunanmu ya Allah, bisa aku ke tanah suci ini mencium Ka'bahmu ya Allah. Bagi Anda yang memiliki niat untuk menunaikan ibadah umroh, jangan ragu bersama Samira Tour and Travel. Insya Allah ada jalan dan solusi untuk mencapai Baitullah dengan nyaman dan aman. Liputan Batam TV melaporkan dari Batam. Siapa kita? Samira. Di mana kita? Batam. Inspirasi umrohku. Batam.